warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Cerindo Channel, channelnya Petani Indonesia. Di video ini aku akan membahas atau mereview produk dari Nufarm dengan jenis ZPT atau zat pengatur tumbuh, Nufarm Gibro 10SP dengan bahan aktif asam giberelat 10%. Nufarm Gibro ini berfungsi sebagai zat pengatur tumbuh berbentuk tepung yang dapat larut dalam air untuk memacu pertumbuhan, meningkatkan persen gabah isi tanaman padi dan bobot tongkol tanaman jagung dengan berat bersih 1 gram. Kita lihat di baliknya. Di sini petunjuk penggunaan yang digunakan untuk tanaman yaitu padi dan jagung. Untuk di padi, penggunaan konsentrasi atau dosis 10 ppm atau 0,5 sampai 1 gram per 10 liter air. Waktu aplikasi itu pada saat umur padi 20, 40, dan 60 hari setelah tanam. Dan untuk di jagung, konsentrasinya 10 ppm atau 50 gram per hektar. Waktu aplikasi pada tanaman jagung yaitu di umur 20 dan 40 hari setelah tanam. Produk ini dari PT Nufarm. Jadi produk ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan meningkatkan persen gabah isi tanaman padi dan bobot tongkol tanaman jagung. Jadi ini lebih ke produksi dan hasil tanaman, baik pada padi dan jagung. Oke, sekian dari saya. Ya, telah mereview produk dari Nufarm Gibro 10SP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.